Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi di channel Muli di sini. Sore ini teman-teman saya mau share kegiatan hari ini. Jadi hari ini Pak Su itu mau pasang bubu di sungai kecil teman-teman. Ini kemarin dia sudah bikin jaring ikan. Jadi ini kita mau tangkap ikan di sungai. Karena sungainya ini tidak jauh dari rumah, jadi kita jalan kaki. Nah, ini kita sudah sampai di sungai. Ini sungai-sungai kecil begitu, teman-teman. Walaupun sungai kecil, tapi ternyata ikan di sini ini itu banyak sekali. Ikan lele, ikan kosa, sama ikan mujair. Biasanya orang mancing di sini, teman-teman. Tapi saya sudah tidak pernah lihat lagi orang mancing, mungkin karena sekarang lagi musim hujan. Ternyata di sini banyak sayur kangkung yang hidup sendiri. Saya juga baru pertama ke sini. Nah, ini Pak Suami sudah mau pasang bubu ikannya. Oke teman-teman, tadi bubunya sudah dipasang, jadi malam itu baru bisa kita ambil. Sekarang kita jalan mau pulang ke rumah. Sekalian Pak Su mau mandi juga karena baru pulang kerja ini guys. Oke teman-teman, alhamdulillah ini hasil bubu tadi sore. Jadi kita dapat banyak ikan malam ini. Ini kita ambilnya sekitar jam 8 sekarang ya. Wah, Masya Allah, rezeki malam ini dapat banyak ikan guys. Padahal cuman pasang bubu jaring ikan kayak tadi tuh bisa dapat banyak seperti ini ya teman-teman. Daripada kita mancing kan ya. Kalau mancing kan harus tunggu lama begitu ya. Itu kayak berjam-jam tunggu di tempat. Kalau pasang bubu begini kan tinggal ditaruh saja, terus dikasih tinggal. Nanti beberapa jam kemudian baru diambil deh. Dan ternyata ikan di dalam itu sudah banyak. Jadi ikannya ini mau saya bagi-bagi ke tetangga. Karena Pak Su juga tidak makan ikan tawar ya teman-teman. Dia tidak terbiasa memang dari kecil. Jadi yang makan ikan ini cuma saya. Makanya mau saya bagi-bagi karena kalau untuk saya sendiri kan pasti terlalu banyak ya. Rencana Pak Su habis ini mau pasang bubu lagi. Jadi nanti jam 10 baru diambil. Ikannya lumayan besar-besar, ada yang kecil-kecil juga. Tadi juga ada dapat lele sama ikan kosa teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komennya di bawah. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.